Ya, berikut ini kami akan memberikan cara tutorial cara membongkar laptop Lenovo tipe T420. Oke, langkah pertama yaitu kita lepas dulu baterainya. Kita akan buka baut-bautnya sini ya. Bautnya ini 1, 2, 3, 4. Kita buka semua. Baterainya kurang kita coba yang lebih besar. Buka tutupnya, ini biasanya untuk tempat RAM. RAM-nya kosong, kemungkinan ada di slot satunya di baliknya. Oh ya, ini satu, ini tempat hard disk ya. Siapkan juga apa ini, pengungkit kecil ini ya, bukanya ini ditarik keluar sini, yang sebelah sini, ini nanti ngikuti sini ya. Nah, nanti masangnya begini. Jeruknya rupanya ada ini ya, lah nggak ada bautnya, tapi pakai ini. Pengait ini kuncian ini. Satu lagi baut yang ada di balik baterai ini. Lepas juga. Kemudian kita buka keyboardnya. Biasanya ada baut atau tidak keyboardnya ya. Nah, ini keyboardnya. Di sini sudah terlepas, belum ada baut untuk tanda keyboard. Keyboard ini berarti baut keyboard, di sini juga keyboard keyboard. Kita lepas keyboardnya dengan cara mendorong ke depan, baru yang di belakang ini diangkat. Lepas keyboardnya, dan ini biasanya memori. Nah, ini RAM-nya ya, memorinya. Kita lepas boleh. Cover yang atas ini, bautnya sini, di sini ini kita lepas. Oke, kita bisa melepasnya dengan cara mencongkelnya pelan-pelan.
pakai ini ya. Dan biasanya dari ini kita tarik ini aja ya, pakai cara pengaitnya agak ke sana. Ini tarik ini. Kita mau mengambil botnya, membuka botnya, kita harus melepas semuanya ini, botnya. Pertama ini speakernya, ini jangan mau ngambil pentingnya, ini juga posisinya ini. Kita lepas baut 4 untuk heatsink prosesor. Power kipasnya, soketnya tercabut. Kabel baterai CMOS. Terus kita lepas untuk PCI, mini PCI card untuk wireless WiFi-nya. Antennya kabel untuk LVDS yang menuju ke LCD, layar LCD-nya. Kita cabut, kita lepas. Belum lepas, ini ada pengundinya. Kita lepas juga. Nah, ini kabel powernya, power jack, adaptor atau cas. Kita cabut juga. Karena ini mau dibongkar total LCD-nya, kita pisahkan, kita lepas juga. Bautnya ada 212. Kita angkat. Nah, ini kabel untuk panel display ini, indikator ini. Lepas. Nah, ini sudah. LCD sudah terlepas. Untuk mengambil botnya yang di balik sini, kita harus bongkar cover bawah ini. Botnya ini untuk membuat kita harus dilepas. Kita sembunyi lagi di sini. Kabel bawah. Ya, nah ini. Kayaknya juga menghalangi, kita harus lepas juga untuk soket USB. Oh ya, ini ada, masih ada lagi 4. 1, 2, 3, 4. Baru kita lepas cover bagian bawah.
ya, ini ada penutupnya, ini harus diambil dulu. Oh ya, ini nanti lupa, artinya belum dilepasnya. Nah, sekarang tinggal ngambil bautnya ini. Bautnya ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi untuk VGA. Ini harus dilepas dua bautnya. Kita harus menggunakan tangnya ini, tangan saya ini. Diputar ke kiri ya. Sudah, tinggal kita angkat, kita tarik. Nah, sudah semua. Inilah caranya membongkar laptop Lenovo T420 untuk mengambil apa mainboardnya ya. Ya, untuk mengembalikannya lagi, nah triknya saat membongkar sebaiknya anda sekalian didokumentasi, bisa difoto atau di video. Biar nanti enggak, biasanya untung ya, untung baut biasanya. Oke, sekian, terima kasih. Dan bisa juga nanti video yang lainnya untuk bongkar laptop jenis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.